Ada jam tangan caterpillar dengan strap nilon dan berbahan stainless. Kembali lagi di review jam tangan dari Langaroji. Di depan saya sudah ada jam tangan dari caterpillar dengan logo bulldozernya. Untuk bagian dial ini ada 3 subdial, ada 24 jam dan ada 2 push button. Untuk serinya sendiri jam tangan ini ada di seri Cat seri YU169681138. Jam tangan ini keren, warnanya merah, hitam dan abu-abu. Cakep banget. Di bagian marker angkanya juga tebel-tebel gitu. Di bagian logonya ada di bawah angka 12, pas banget. Dan di bagian 24 jam itu ada gambar bulldozernya. Untuk bagian kacanya sendiri dia terbuat dari kaca mineral. Untuk bagian case-nya dia terbuat dari case stainless nih. Di bagian sebelah kanan ada 2 push button yang kayak gini push buttonnya, dan ada satu crown. Push buttonnya ini saya juga nggak tahu ya fungsinya buat apa. Yang jelas dia bukan buat crown. Untuk strapnya dia pakai strap nilon kayak gini ya, strap nilon. Warna itu ada warna merah, abu-abu dan hitam. Bagian backcase ada tulisan bbcatswatch.com buat resist di 10 ATM. Ada tulisan all stainless steel dan ada seri jam tangannya juga. Kelihatan simple tapi tetap kelihatan gagah banget jam tangan ini. Untuk cara settingnya gampang, kalian tinggal tarik full kayak gini aja. Setelahnya kalian putar ke bawah kayak gini. Ya, ini ada 24 jamnya, jadi saya tahu kalau ini jam 2 siang. Ini nggak ada tanggalnya juga ya. Dan untuk 2 push button yang di bagian bawah ini, ada 2 dial ini, itu fungsinya saya juga nggak tahu. Kalau kalian pencet ini, itu tuh dia tuh mundur. Sedangkan untuk kalian pencet yang bawah, kalau kalian pencet yang bawah, ini ya, ini kan dia akan mundur ya. Sedangkan untuk kalian pencet yang bawah, dia bakalan maju lagi. Ini saya juga nggak tahu fungsinya buat apa, buat timer atau buat apa. Teman-teman kalau mungkin tahu fungsinya boleh banget ya ditulis di komentar. Soalnya saya jarang banget nih nemu mesin jam tangan yang modelnya kayak gini. Untuk ukuran dan diameter, jam tangan ini berdiameter ada di 42,2 mm, sedangkan untuk ketebalannya sendiri dia ada di ukuran 11,2 mm, dan untuk ukuran strapnya dia ada di ukuran 21,3 mm. Sedangkan untuk ukuran lug tulak ada di 51,2 mm. Kurang lebih kalau dipakai di tangan saya, lingkar tangannya itu 16 cm kayak gini tuh. Dipakai tangan saya lingkar tangannya 16 cm kayak gini. Cakep banget, dan ini tuh pas. Keren dan gagah banget jam tangan ini. Untuk lume, jam tangan juga punya lume di bagian jarum jamnya yang dia bisa nyala di kegelapan. Warnanya hijau ya. Dia bakal lebih terang lagi kalau misal kena sinar matahari. Kalau nggak kena sinar matahari ya kayak gini aja. Tapi tetap lumayan kok untuk lumenya. Untuk looknya, jam tangan ini cakep banget ya. Beratnya juga lumayan karena emang dia bahannya full stainless steel. Luat resist 100 meter dan dia udah pakai mesin dari Jepang. Resistnya juga udah jelas banget di 2 tahun. Untuk box dan kelengkapan, kalian nanti bakal dapet box kayak gini. Ini boxnya dari Caterpillar. Yang di dalamnya itu kalian bakal nemu ada manual book kayak gini. Ada kartu garansi juga. Nih, ini adalah manual booknya ya. Manual booknya dan kartu garansi ada di sini, dan nanti kalian juga bakal dapat gimana cara ngerawat jam tangannya ada di sini semua. Untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp2.200.000, dan harga segitu harga belum diskon. Buat kalian yang lagi cari jam tangan dengan model yang nggak biasa, maksudnya bukan yang model stainless atau mungkin yang bukan model kulit, jam tangan yang seri nilon ini bagus banget buat kalian pertimbangin dulu. Jadi kalau kalian tertarik nih ya jam tangan ini, kalian tinggal WA nomor di bawah ini. Jam tangan ini udah di garansi 2 tahun dan dia udah pakai mesin Jepang juga. Jadi kalau misal kalian tertarik, langsung WA nomor di bawah ini di 0838656589889, atau bisa langsung ke Instagramnya @langarojisolo, ke marketplace-nya juga bisa, di Shopee, di Tokopedia dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.